Yang Berhormat, saya nak jelaskan sikit. Memanglah ia merupakan satu cabaran yang agak besar kepada KPKT dalam membuat pengurusan sisa pepejal, terutamanya sisa makanan. Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, pada waktu sekarang negara menjanakan hampir 38,000 metrik tan satu bulan. Daripada jumlah tersebut, hampir 45% adalah terdiri daripada janaan sisa-sisa pekejal daripada makanan. Dan ini juga berlaku di hampir semua negara ASEAN. Malahan kalau di Indonesia, dia mencecah 60%. Kalau di negara Filipina, 55%. Kalau di Thailand, 64%. Demikian juga di Vietnam. Dan pattern ini menunjukkan keadaan yang sama. Barangkali orang Asia, Tuan Di Pertua, dengan sisa-sisa nasi kandar, mi goreng, menyebabkan sisa itu menjadi lebih. Jadi cabaran utama adalah pada soal treatment. Sebab itu saya sedang menyediakan pengurusan ataupun hala tuju yang baru untuk melihat kerjasama bukan hanya dengan MOSTI saja, malahan dengan KASA dan juga dengan apa nama KPDNKK. Sisa-sisa makanan ini berlaku dalam dua hal. Satu setelah mana ia dibuang dan satu sebelum. Ada edible waste, ada non-edible waste. Mengikut laporan Future Institute yang dikeluarkan di Australia, kita punya edible waste masih mencecah hampir 8%. Dan mungkin inisiatif yang pernah dibuat oleh kerajaan terdahulu, iaitu food security waktu itu oleh Dato' Saifuddin. Saya rasa boleh juga digunakan sebagai kerjasama rentas untuk mengurangkan sisa-sisa makanan dan menjadikan pengurusan sisa pepejal di Malaysia, terutamanya membabitkan sisa makanan ini diuruskan secara lebih lestari. Terima kasih.